guys bersama saya lagi dalam Alright Nopper Channel Mantap sahabat-sahabat semua Keputusan terkini yang dibuat oleh Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim ah, Jadi <coughs> keputusan yang dibuat oleh Datu Sri ini ya Pastinya ya bakal menutup mulut para pembangkang yang semakin meroyan setiap hari sahabat-sahabat semua Mencari isu untuk dipolitikan Mencari pelbagai bahan untuk menyerang kerajaan khususnya perdana menteri kita dan juga YB Rafizi Ramli. YB Rafizi Ramli pula mengatakan tidak akan tunggang nama Melayu. Wah, apa sebenarnya maksud daripada YB Rafizi ini? Jadi perkara ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi untuk yang pertamanya ya ini adalah keputusan yang terbaik Baru saja diumumkan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Yaitu dia katakan kapal kibar bendera Israel tidak lagi boleh berlabuh di negara kita Malaysia Wah wow, itu satu lagi penegasan keputusan yang uh, uh, ramai ya Tunggu-tunggu sahabat-sahabat semua uh, Jadi tanpa membuang masa saya ingin berkongsi bersama dengan anda berita ini Yang sepetik daripada Malaysia kini mengatakan kerajaan hari ini mengumumkan beberapa sekatan ke atas kapal-kapal yang berpangkalan di Israel dan juga menuju ke negara Yahudi daripada berlabuh atau memuatkan muatan di mana-mana pelabuhan di dalam negara ini. Antaranya kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim termasuk keputusan untuk menyekat dan tidak membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel seperti Zim Zim Integrated Shipping Service Limited daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di dalam negara. Katanya sekatan itu sebagai tindak balas terhadap tindakan Israel yang mengedepikan prinsip asas kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa menerusi pembantaian serta kekejaman yang berterusan ke atas rakyat Palestin. Datuk Seri juga berkata Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera dengan mengenakan larangan kekal terhadap syarikat ini berkuat kuasa serta merta. Dan untuk rekod kabinet pada tahun 2002 mula membenarkan kapal milik syarikat itu berlabuh di Malaysia pada tahun uh, di Malaysia dan pada tahun 2005 kabinet ketika itu juga memberi kebenaran kepada kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun kerajaan hari ini memutuskan untuk membatalkan semua keputusan ya kabinet lalu katanya dalam kenyataan hari ini. Arahan itu susulan rancangan kapal Zim yang dijadual berlabuh di pelabuhan Kelang pada 26 Disember ini. Pada masa yang sama, Anwar berkata kerajaan turut memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel untuk berlabuh di dalam negara. Kerajaan juga mengenakan larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia. Kedua-dua sekatan ini berkuat kuasa serta merta, katanya sambil menambah. Malaysia yakin keputusan tersebut tidak akan menjejaskan kegiatan perdagangan negara ini. Ha, itu antara ketegasan satu lagi sahabat-sahabat semua ya daripada Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim. Ha, jadi kita beli nampak eh walaupun kadang-kadang pihak pembangkang Presiden Lebai Pas menunjukkan mengatakan kononnya Perdana Menteri kita tidak serius dalam perkara uh, berkaitan dengan isu di Gaza ini, sahabat semua. Hari ini, sekali lagi, Datu Sri membuat satu keputusan yang saya boleh anggap sebagai keputusan yang berat ya untuk membatalkan keputusan Kabinet sebelum-sebelum ini, membenarkan kapal-kapal dari Israel berlabuh di dalam negara kita. Jadi, terbaik kita ucapkan, atas tahniah kepada Perdana Menteri atas keputusan yang berat ini. dan satu lagi yang saya kongsikan adalah kenyataan terkini juga daripada YB Rafizi Ramli yang mengatakan kerajaan tidak akan tunggang nama Melayu untuk halalkan Alibaba. satu kenyataan padu daripada YB. Jadi mari kita ikuti berita ini yang juga terus seketik dalam Malaysia kini. Kerajaan tidak akan menunggang orang Melayu hanya untuk memperkayakan segelintir pihak, kata Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli. Dia berkata demikian sebagai respon kepada desakan pembangkang mengenai agenda ekonomi Bui Putra Kerajaan. Katanya saya faham lenggok pertanyaan mereka. Kononnya untuk menunjukkan mereka membela Melayu, eh, ikut ikut hati kata Rafizi, saya ingin jawab mudah saja insyaAllah. Kami tidak akan menunggang nama Melayu untuk beberapa kerat rembat duit Janawi Bawa yang akhirnya dialibabakan kepada syarikat bukan Melayu katanya dalam satu catatan di Facebook hari ini. Program Jana Wibah yang diperkenalkan oleh Pentadbiran Perikatan Nasional Perdana Menteri Yang Muhyiddin Yassin sebelum ini sepatutnya membantu kontraktor Rui Putra untuk mendapatkan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun ia bertukar menjadi skena rasuah yang melibatkan beberapa pemimpin bersatu. Alibaba ialah satu bentuk amalan mengutip sewa dengan perniagaan yang memenangi projek dan kontrak kerajaan mengsubkontrakkan kerja sebenar kepada orang lain. Rafiq juga berkata semua kerajaan mendakwa yang mempunyai agenda ekonomi bumi putra. Jadi bagaimanapun wala bagaimanapun katanya walaupun ada yang me melihat ya semata-mata melalui kacamata politik. Rafiq berkata Keutamanya adalah untuk meningkatkan sumbangan ekonomi Bumi Putra. Ini karena katanya, walaupun terdapat bilangan perniagaan Bumi Putra yang besar, sumbangan ekonomi tidak seiring. Jadi menurut Menteri itu, daripada lebih satu juta entitas perniagaan di negara ini, hanya 300 adalah syarikat besar, manakala 200 lagi adalah syarikat bersaiz sederhana. Jadi sekitar 15% adalah syarikat kecil, manakala baki 80% adalah perniagaan mikro. Dan daripada jumlah itu sekitar 95% perniagaan berdaftar adalah operasi kecil dan mikro yang dikendalikan oleh Bumi Putra, kata YB Rafiz Ramli. Justru dia berkata inilah sebabnya pendekatan baru diperlukan untuk memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Jadi tambahin lagi perniagaan Bumi Putra mestilah berdaya saing dan boleh berdiri sendiri Eh, program kerajaan perlu berhati-hati untuk mengelakkan pergantungan kepada bantuan kerajaan yang boleh mengikis daya saing katanya. Dia juga berkata daya saing dan kemandirian, kemandirian boleh dicapai dengan memberi tumpuan kepada 3P, produk, problem, people, iaitu produk masalah dan manusia. Katanya ini bermakna perniagaan perlu mencipta produk atau perkhidmatan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi keperluan pelanggan dan ini boleh dilakukan dengan mempunyai orang yang mahir yang mampu mencipta produk tersebut. Dengan berbuat demikian, tragedi jana wibawah dapat dielakkan kata YB Rafizi Ramli terbaik. Ya sebenarnya eh soalan yang dikendaki oleh uh, pihak pembangkang itu sebenarnya adalah satu soalan uh, soalan yang cuba untuk memerangkap <coughs> dengan jawaban Ya, dari, daripada YB, tapi kita tahu betapa jenius, betapa padunya. Eh, dapat menghidu ya, apa yang cubah dibuat oleh uh, soalan dan kenyataan yang dibuat oleh para pembangkang ya, para pembangang di luar sana terbaik. Jadi, di antara keputusan yang tepat, satu keputusan yang memang hebat ya, daripada kedua-dua pemimpin, yaitu... Uh, Perdana Menteri kita, Datu Sri Anwar Ibrahim Dan yang keputusan yang seperti tadi yang saya adalah daripada YB Rafizi Ramli Jadi terima kasih sahabat semua Apa pandangan Anda? Keputusan yang dibuat oleh Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk menghalang kapal-kapal daripada Israel berlabuh di dalam negara kita Dan juga termasuk kapal-kapal yang ada bendera Israel Berikan pandangan Anda dalam ruangan komen Ingat komen dengan Cara berhemah Terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Tepapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa nya Tepuk dadah Tanya selera Sekian saja pada orang dapat Channel Sehingga kita berjumpa lagi Bye-bye